Sementara itu, Ivy dan Lepi dibawa ke tempat kelompok ini untuk kerja rodi atau kerja paksa. Dan terlihat banyak para penjaga yang mengamankan tempat ini, agar mereka semua tidak bisa kabur. Setibanya di dalam, Ivy bertanya pada salah satu penjaga ini tempat apa. Tapi penjaga itu malah langsung memukul Ivy. Tentu hal itu membuat Lepi sangat marah. Namun mereka berdua tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Josh! Di lain sisi, Gavin, Iji, dan Ella sudah sampai di camp. Di sini Gavin mengatakan kepada Sam bahwa dirinya adalah Elsaya. Awalnya Sam pun tidak percaya. Namun ketika melihat bekas luka di tangan Gavin, Sam pun langsung percaya karena Sam yang sudah mengobati luka tersebut. You knew me as Isaiah. My God. Kemudian Sam mengatakan pada mereka semua bahwa Gavin adalah suaminya Ivy dan Iji adalah anaknya. Tentu hal itu membuat mereka sangat terkejut dan bertanya bagaimana caranya Gavin bisa datang ke sini. Di sini Gavin mengatakan bahwa dirinya masuk lewat lubang lain yang ada di Sitli dan dirinya menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai ke sini. Awalnya mereka semua sangat senang karena ada jalan lain untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun Gavin mengatakan kalau lubang itu sudah tertutup dan tujuan dirinya datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Ivy dan juga George. Namun Gavin harus menerima kenyataan karena sekarang Ivy dan Lepi sudah ditangkap oleh kelompok lain. Sedangkan George bersama Riley terlempar ke tahun 1988 setelah masuk ke dalam portal. Kemudian Ella mengatakan kepada Ty bahwa dirinya adalah Lily. I'm Lily. Di sini Gavin pun baru menyadari kalau kelompok yang sudah menculik Ivy dan juga Levi adalah orang-orang buangan. Silas pernah mengatakan kalau orang-orang itu sama seperti kita, masuk ke dalam lubang dan terjebak di zaman prasejarah. Namun mereka sudah lama tinggal di sini dan membuat koloni yang sangat berbahaya dan akan memperbudak siapa saja yang mereka tangkap. Sam pun mengatakan bahwa Silas sedang ditahan di sini sebagai jaminan untuk mencari Rebecca. Itu karena Silas dan Rebecca mengetahui cara untuk mengembalikan Riley dan juga George. Gavin pun cukup terkejut karena ternyata Rebecca sudah ada di sini. Kemudian Gavin pun langsung bertemu dengan kakeknya yaitu Silas. Hello my boy. Dan ternyata Silas mengetahui kalau Gavin adalah Elsaya. Di lain sisi, Ivy dan Lepi disuruh untuk menambang batu hitam yang sangat penting bagi mereka. Lepi pun bertanya pada seorang pria bernama Virgil tentang batu tersebut. Namun Virgil sendiri tidak mengetahui batu itu untuk apa. Dan ternyata Virgil dan yang lainnya sama seperti mereka, yaitu masuk ke dalam sebuah lubang dan terjebak di zaman prasejarah. Virgil mengatakan kalau mereka sangatlah brutal dan tidak akan segan-segan untuk membunuh. Keep your head down. Do exactly. Di lain tempat, Riley dan Josh sudah sampai di lubang sinkhole. Itu artinya lubang ini ada di tahun 1988. Namun tempat ini sudah dijaga dengan ketat dan mereka pun tidak bisa masuk. Sehingga mereka pun memutuskan akan kembali ketika malam hari. Kemudian mereka berdua pun pergi untuk makan. Namun Riley melihat seorang pria yang dirasa sedang mengikutinya. Dan ternyata benar saja orang ini sudah mengikuti mereka. Karena orang ini mendengar pembicaraan dari mereka berdua tentang lubang tersebut. Dan ternyata orang ini seorang profesor geologi bernama Franklin. Sementara di zaman prasejarah, Gavin meminta bantuan pada Silas untuk menemukan Ivy dan Lepi yang ditangkap oleh orang-orang buangan.
Silas pun akan membantu Gavin asalkan dirinya ikut. Namun tentu saja Gavin menolaknya, karena Silas akan memanfaatkannya agar bisa kabur. The exiles, not possible. I have to go with you, and it can only be. Tapi Silas pun berhasil meyakinkan Gavin bahwa dirinya tidak akan kabur, karena Silas tulus ingin membantu Gavin sebelum orang buangan itu membunuh Ivy dan juga Levi. Alhasil Gavin pun langsung pergi bersama Silas. Namun tentu saja Sam dan Ty tidak setuju. Itu karena Ty sudah berjanji akan mengembalikan Silas kepada Para. Namun Gavin harus menyelamatkan istrinya, karena orang buangan itu akan membunuhnya. Dan Sam pun meminta kepada Gavin untuk mengawasi Silas dan membawanya kembali, karena Silas memiliki informasi untuk mengembalikan anaknya. Dalam perjalanan, Silas meminta kepada Gavin untuk melepaskan ikatannya. Namun tentu saja Gavin menolaknya, meskipun Silas adalah kakeknya. Itu karena Silas pernah mencoba untuk membunuh istri dan juga anaknya. Di lain sisi, Ella bertemu dengan Veronica dan mengatakan kalau dirinya adalah Lily, dan sengaja datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Veronica. Di tengah perjalanan, Gavin bertanya tentang penyebab orang tuanya bisa meninggal dan kenapa dirinya bisa ada di tempat ini. Namun tiba-tiba, di sini Gavin meminta kepada Silas untuk mengambilkan pisau tersebut. Silas pun lalu mengambilnya, namun kampretnya, Silas pun malah pergi meninggalkan Gavin. Tidak lama Gavin melihat seekor beruang yang mulai mendekatinya. Di sini Gavin pun mencoba untuk tetap tenang dan mengajak beruang itu untuk berdamai. Namun tentu saja beruang itu menolaknya dan langsung saja. Dan ya, ternyata Silas kembali untuk menolong Gavin. Di sini Gavin pun mengira kalau Silas akan pergi meninggalkannya. Namun mau bagaimanapun juga, Gavin adalah cucunya dan dirinya tidak akan pernah meninggalkan Gavin sendirian. Di lain sisi, ketika sedang istirahat, mereka bertiga pun merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari sini. Dan mereka pun memiliki dua cara untuk bisa kabur. Yang pertama melewati terowongan, namun masalahnya mereka harus menggunakan peta. Dan yang kedua melewati jalan utama, namun jalan ini selalu dijaga dengan ketat, kecuali mereka melakukannya ketika pergantian shift. Dan Levi pun membutuhkan bantuan dari Virgil untuk mengalihkan mereka. Di tempat lain, Franklin mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui kalau akan ada banyak lubang yang tercipta, salah satunya lubang yang ada di Taman Hollywood. Namun orang-orang pun tidak ada yang percaya kepadanya. Dan selanjutnya, lubang itu akan kembali muncul di dekat pantai. Oleh karena itu, dirinya meminta bantuan kepada Riley dan juga George supaya orang-orang bisa percaya dan pindah dari sini. Itu karena lubang ini akan sangat berbahaya dan akan menimbulkan gelombang dahsyat yang akan menghancurkan kota ini. Tentu saja mereka pun setuju, karena dengan cara ini mereka akan kembali ke zaman prasejarah. We have to do this. We'll tell you everything we know. We're in. Sementara itu di tempat lain, Virgil mengajak yang lainnya agar ikut membantu untuk kabur dari sini. Namun salah satu penjaga datang dan langsung mengajar Virgil. Levi yang melihatnya tidak tinggal diam dan langsung menolongnya. Meskipun pada akhirnya Levi langsung dibawa oleh mereka. Sementara itu, mereka berdua sudah sampai di gerbang utama, karena hanya ini jalan satu-satunya untuk pergi ke sana. Dan ternyata ini adalah rencana dari Silas. Hingga tiba-tiba Gavin pun jatuh pingsan setelah meminum air dari Silas. Dan Silas pun langsung meninggalkan Gavin begitu saja. Singkat waktu, malam pun datang. Iji merasa khawatir kepada ayahnya. Tidak lama Lucas datang dan mengatakan kalau dirinya tidak berhasil menemukan Scott. So he's not right. Namun di sini Ty melihat ada yang datang dari dalam hutan.
Scott. Dan ya, ternyata itu adalah Scott yang terlihat sangat kelelahan. Sementara itu di sisi lain, para penjaga berhasil menemukan Gavin dan langsung dibawa ke tempat penambangan. Dan di sini Gavin teringat sebelum Silas pergi. Silas memberikan sebuah peta pada Gavin. Ternyata ini cara dari Silas membantu Gavin untuk menolong istrinya. Itu karena Silas sangat sayang dan juga peduli kepada Gavin. Kemudian Gavin pun langsung dibawa ke dalam bersama pekerja yang lain.